Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah memerintahkan manusia yang berbuat dosa untuk bertaubat dan tak mengulangi dosanya tersebut dengan sungguh-sungguh. Itulah cara yang diajarkan Rasulullah SAW untuk umatnya yang ingin bertaubat. Dengan begitu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang tersebut sebesar apapun maksiat yang ia perbuat. Berbicara soal taubat dan penebusan dosa, para penganut Yahudi mempunyai cara unik atau bisa juga dibilang aneh dan tak logis, di mana mereka mentransfer dosa pada ayam dengan ritual tertentu. Ya, hanya dengan menggunakan ayam. Penasaran bagaimana cara mereka menghapus dosa dengan ayam? Simak tayangan ini sampai usai. Ritual penebusan dosa dengan ayam ini biasa dilakukan oleh Yahudi sekte Haredi Ashkenazi atau Yahudi Ortodoks. Mereka memang masih mempertahankan ritual peribadatan dari leluhur mereka. Penampilannya pun khas, dengan setelan hitam dan topi hitam bertepi lebar, sementara para wanitanya mengenakan rok panjang, stocking tebal, dan pelapis kepala, layaknya para muslimah. Yahudi Ortodoks menjalani satu ritual unik, atau mungkin bisa juga dibilang aneh, yang disebut dengan kaparot untuk menebus segala dosa mereka. Kaparot dilakukan menjelang hari Yom Kippur atau hari penebusan atau hari perdamaian. Yom Kippur dianggap sebagai hari paling suci dalam agama Yahudi. Perayaan ini jatuh pada tanggal 10 Tishri dalam kalender Yahudi. Pada hari tersebut mereka berpuasa selama 25 jam dihitung dari terbenamnya matahari. Inti dari kaparot terletak pada pengakuan dan penghapusan dosa. Dalam ritual tersebut, mereka akan mengayunkan ayam memutari kepala sebanyak 3 kali dengan iringan doa-doa. Ayam yang akan digunakan pun tidak asal. Ayam tersebut sebelumnya harus dijemur terlebih dahulu sepanjang hari di bawah terik sinar matahari tanpa makanan atau minuman. Ayam ini kemudian akan disembelih dan dinyatakan sebagai pengganti seseorang sebagai penebusan untuk dosa-dosanya. Daging ayam yang telah disembelih kemudian akan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebagian percaya ritual kaparot akan membebaskan mereka dari segala dosa yang mereka lakukan, yang akan ditransfer kepada ayam yang mereka potong. Ritual kaparot telah berlangsung selama berabad-abad. Meskipun demikian, ritual ini ternyata menjadi kontroversi, dikarenakan praktik tersebut dianggap terlalu dekat dengan tahayul. Bagaimana bisa kematian seekor ayam dapat menggantikannya dalam penebusan dosa-dosa yang telah dilakukannya? Beberapa rabi juga mencela praktik ini sebagai pelecehan terhadap hewan, karena ayam yang digunakan untuk ritual harus mengalami penyiksaan terlebih dahulu, yakni berpuasa secara paksa sambil dijemur sebelum menebus dosa-dosa mereka. Nah, bagaimana menurut kalian? Dalam Islam, dosa seorang hamba akan ditanggungnya sendiri. Tak bisa ditebus orang lain apalagi dengan menyembelih hewan sebagai penggantinya. Dalam surat Al-An'am ayat 164, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah, apakah aku akan mencari rob selain Allah, padahal Dia adalah rob bagi segala sesuatu, dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali pada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada rob kalianlah kalian kembali, dan akan diberitakan olehnya kepada kalian apa yang kalian perselisihkan." Quran surat Al-An'am ayat 164. Allah Subhanahu wa taala dengan senang hati akan selalu menerima taubat dan mengampuni segala dosa hambanya selama ia bersungguh-sungguh dalam taubatnya tanpa ritual-ritual yang aneh dan tak masuk akal tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian tayangan hari ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.